Layaknya barista, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengenakan apron berwarna coklat usai meresmikan peluncuran 140 usaha mikro kecil menengah UMKM pada Kamis 16 Desember 2021. Barista adalah seorang yang bekerja untuk meracik dan menyajikan kopi menggunakan metode manual maupun mesin. Sebelumnya Tatu Hasanah telah secara resmi membuka UMKM bisa di halaman tenis indoor Pendopo Bupati Serang yang berada di Jalan Veteran Nomor 1 Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang Banten. Usai menjejaki sejumlah stan UMKM yang berada di halaman Pendopo Bupati, Tatu tampak tak ragu untuk sekedar menjajal menjadi seorang barista di gerai teras Pendopo. Dengan gayanya menggunakan apron coklat dan kelihaian tangan dalam menyajikan minuman, ia tampak bersemangat melayani sekretaris daerah dan penjabat lainnya yang duduk tepat di hadapannya. Ia pun menawarkan beberapa menu yang ada di teras pendopo kepada pembeli yang sudah mengantri. Bahkan ia pun menuturkan bahwa hal tersebut sudah biasa ia lakoni sebelum menjadi seorang bupati. Diketahui menu minuman pada kafe mini itu terlihat mengambil tema lokal seperti cappuccino cikesal, jawilano, kopi gula aren baros, kopi kadu cigumayang, kopsu sangiang. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.